Pemirsa, sejumlah objek wisata di kawasan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang ramai dikunjungi wisatawan. Untuk pengawasan dan pemantauan, Satgas Gabungan Pencegahan dan Pemaparan COVID-19 Kabupaten Sumedang disiagakan di setiap lahan objek wisata. Sejumlah objek wisata di kawasan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ramai dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Lonjakan pengunjung ke objek wisata tersebut membuat petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP terus melakukan monitoring dan himbauan kepada pengunjung objek wisata agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Objek wisata Puncak Permata dan Panenjoan merupakan objek wisata yang banyak diburu oleh pengunjung, terutama pada momen akhir pekan. Kedua objek wisata tersebut mengalami lonjakan pengunjung setelah adanya kelonggaran aturan bagi para pengelola wisata untuk membuka kembali tempat usahanya. Alhamdulillah sekarang mulai ramai lagi semenjak dibukanya kembali. Setelah PSBB ya, beberapa bulan yang lalu. Sekarang alhamdulillah ramai lagi setelah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wisatawan asal Cikarang, Erva, mengatakan dirinya bersama keluarga menyempatkan diri ke Jati Gede Sumedang karena ingin melihat keindahan alamnya. Sendiri kemana? Ya, karena ini libur, jadi emang kita sengaja jauh-jauh dari Cikarang, Bekasi, ke sini sekalian nengokin orang tua. Jadi dalam rangka libur panjang gitu? Iya, libur. Bersama keluarga? Iya. Sementara itu, Kapolsek Jati Gede Ibtu Adang Rohana mengatakan pihaknya bersama tim gugus tugas Kecamatan Jati Gede terus melakukan patroli ke setiap objek wisata guna memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini sebetulnya sudah lagi bukan diingatkan, tapi ketika mereka diingatkan tetap melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekiranya itu yang sedang kami laksanakan. Di sini juga saya mengingatkan selalu kepada mereka pemilik wisata, khususnya para pedagang, untuk selalu mentaati juga peraturan-peraturan. Petugas pun terus melakukan himbauan kepada pengunjung dan pengelola tempat wisata agar selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Apabila melanggar, petugas tidak segan-segan untuk menindak para wisatawan maupun pengelola wisata sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Diki Guntara, Bandung TV.